untuk akuarium. Ayo kita langsung ke lokasi ya, di tepi sungai situ ya. Nah, teman-teman. Ini dia. Kita coba turun. Oke. Nah, itu adalah jenis Cryptocoryne fusca ya. Habitatnya seperti ini, di mana sungainya airnya sedang surut. Jadi sangat kelihatan sekali ya. Itu habitatnya seperti ini ya, teman-teman. Ya, coba turun ke bawah ya. Ya, sangat banyak sekali ya di sana ya. Kita coba turun. Airnya tanam. Nah, ini dia deh. Ini adalah jenis Cryptocoryne fusca ya. Nah, habitatnya seperti ini. Di aliran sungai. Nah, persebaran Cryptocoryne jenis fusca ini berada di Kalimantan, Sumatera, dan juga Sarawak ya. Itu ya teman-teman. Biasanya pada musim kemarau seperti ini ada yang sudah berbunga ya. Nah, ini dia bunganya ya. Ini termasuk ke Araceae juga ya, keladi air. Keunikan dari tanaman ini bisa darat dan bisa air, menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, di mana air pasang daun menjadi berubah menjadi daun air, dan di mana air surut musim kemarau daun berubah menjadi daun darat. Nah, jika di suatu kawasan ya ada dua jenis varian yang berbeda, bisa juga terdapat jenis hibrid yaitu persilangannya. Namun di sekitar sini yang ada hanyalah satu varian saja, satu spesies jenis. Jadi kemungkinan belum ada yang Cryptocoryne hybrid ya, untuk Cryptocoryne persilangan. Ini.
Nah, untuk perkembangbiakannya ini ada dua cara, yaitu menggunakan perkembangbiakan dari biji. Dan juga perkembangbiakan dari akar. Contohnya seperti ini ya. Nah. Ini perkembangbiakannya mulai akar. Sangat banyak sekali ya. Sudah. Di sana juga sangat banyak sekali ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah. Inilah persebaran jenis Cryptocoryne fusca ya. Ini adalah habitat aslinya ya, di perairan, di sungai kecil atau rawa. Nah, ini tuh persebarannya sampai sana. Namun kita agak susah untuk nyari sampelnya. Nah, persebarannya di sebelah sana semua ya teman-teman.
sampai di sini ya dulu vlog kita mencari hunting tanaman aquascape. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya, dan nantikan video selanjutnya dengan konten-konten tentang dunia tanaman ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.